Di tengah pandemi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung meluncurkan program Pojok Konsultasi, di mana program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjanji akan terus meningkatkan performa dalam melayani masyarakat. Menerbitkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan adminbud. Dan atas data dasar kunjungan dari Komisi 1 kepada kami untuk dapat dilibatkan secara langsung dalam pembahasan bersama dari tim UGL, Mas Angga, ini sangat kami apresiasi. Sekaligus pada saat itu memang kami sedang menggagas suatu pojok konsultasi. Jadi ketua komisi satu datang, itu pembangunan pojok konsultasi kurang lebih 60%. Jadi gedungnya sudah siap, tinggal perangkatnya 40%. Tapi alhamdulillah memang perangkat juga dalam APBD perubahan ini sudah kita masukkan, termasuk kami sudah memiliki izin prinsip dari Pak Dirjen menggunakan dana alokasi khusus APBR, ada sekian persen dari DAP untuk membeli peralatan. Jadi seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten baru ini, tahun ini diberikan kesempatan izin prinsip untuk mengadakan pembelian alat, tapi memang hanya 10%, mungkin tidak terlalu banyak, namun demikian ini bisa kita manfaatkan. Tujuan kami mengadakan tidak lain adalah dalam rangka memfasilitasi nanti pelayanan kabupaten kota, karena ada 15, kalau kami sih berharap bisa semuanya, tapi dengan perda inilah mudah-mudahan gagasan ini, goal perda ini, di dalam pasal-pasal ini tadi yang diuraikan oleh Mas Angga, disampaikan oleh dari Komisi 1 juga sudah jelas. Mudah-mudahan ini dalam rangka juga dukungan dari provinsi terhadap kabupaten kota. Keluhan-keluhan dari kabupaten kota mungkin tanpa saya harus menyampaikan, telah tersampaikan, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Angga, termasuk nanti dari beliau ini juga berkaitan. Mudah-mudahan perda ini setidak-tidaknya fasilitasi yang ada di kabupaten dari provinsi ini sangat akan membantu. Usai seluruh narasumber memberi pemaparan, peserta uji publik langsung memberikan saran, masukan, dan pertanyaan. Tadi dikatakan sedikit saya ingin bertanya Bapak Ibu. Tadi dikatakan hybrid berarti secara luring maupun daring ya Pak. Nah, secara luring apakah secara daring maaf? Secara daring apakah nanti website yang akan dimasuk oleh masyarakat melalui website dari resmi dari Dukcapil atau ada website baru dari Dukcapil yang memfasilitasi masyarakat tersebut? Yang kedua, secara luring tadi dikatakan ada tempat ya Pak, ada tempat yang tersendiri gitu kan, artinya seperti kayak pelayanan terpadu gitu ya Pak ya. Nah nanti apakah masyarakat difasilitasi juga apa, karena sekarang kan masa pandemik juga masih belum berakhir, kita belum tahu ya apakah nanti persyaratannya masyarakat harus mengupload dulu berkasnya baru mendapatkan nomor baru habis itu diberikan fasilitas pelayanan terpadu tersebut, apakah nanti masyarakat bisa secara langsung datang ke pelayanan tersebut tanpa perlu verifikasi berkas dan lainnya gitu. Dari Kabupaten Tulungagung Barat sekaligus selaku Ketua Forum Kadis Dukcapil seluruh Lampung, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama-tama ini di tengah kondisi sikap batin kita seluruh jajaran Dukcapil se-Indonesia Pak pimpinan, dalam kondisi kalau anak sekarang ini katanya lagi andilayo antara dilema dan galau terkait dengan keputusan yang masih membingungkan tentang pendanaan operasional adminduk di kabupaten kota termasuk provinsi yang tahun 2022 ini dak non fisik dihilangkan untuk pelayanan adminduk. Nah ini seperti sebuah oasis di padang pasir kayaknya kehadiran perda ini, rancangan perda ini terkait dengan terutama kami di daerah. Jadi kami juga ada sedikit harapan, determinasi dari provinsi untuk bisa menyentuh pelayanan adminduk di tingkat kabupaten, termasuk juga mungkin
sampai ke desa, Pak. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 bahwa ternyata desa itu juga dapat melaksanakan sebagian penyelenggaraan tertib pelayanan Adminbo. Jadi ini memang sebetulnya yang nggak bisa kerja sendiri, Dukcapil tidak bisa kerja sendiri. Tadi disampaikan oleh Pak Angga, kita harus berkolaborasi, berelaborasi. Gitu. Tanpa dukungan dari seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan, maka data Dukcapil juga tidak akan apa namanya, tidak akan bermanfaat. Disinggung sedikit masalah dana dan di pasal 17 sarana dan prasarana ayat 3, Pak. Di depan komisi 1 ini gubernur dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana. Alangkan bagusnya untuk menghadapi tahun 2024. Oh, kami sampaikan juga, Pak, kami diperintahkan Pak Kadis Prof berdasarkan surat merekam usia 17 tahun di tahun 2004, Pak. Dan ini sudah keliling, Pak. Seluruh kabupaten se-Provinsi Lampung. Dan yang lebih jelasnya, Pak Ahmad yang paham. Dan kami laporan, Pak, itu, Pak. Setiap minggu kami laporan. Daerah mana yang kami rekam dan kami laksanakan. Nah, di dalam hal ini, Pak, kalau bisa, di sini ada pergub. Nah, ini kalau pergub pasti PKP ini, Pak. Mungkin ada, bukan punishment ya, dukungan moral yang kuat untuk alat-alat tadi, Pak, yang di tahun 2012, mungkin itu jenisnya 2012 mungkin belum ribbon, Pak, kalau kijang. Masih, ya kotak sudah lewat. Tapi walaupun dia kijang kapsul, Pak, dipakai terus besar. Masalah penduduk rentan, hal yang terakhir disebutkan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana. Sesuai dengan Permendagri Nomor 96 tahun 2019 tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adalah dikemukakan bahwa di kanan itu terdapat kawasan hutan register, Pak, dan ada beberapa tanah-tanah sengketa yang di Kabupaten W kanan. Minta saran gimana, Pak, kalau dimasukkan juga ini di sini tidak hanya oleh bencana gitu, Pak. Penduduk rentan itu kan hanya, bukan hanya bencana, tanah sengketa, tanah ya warga yang menjadi kawasan register. Karena sesuai dengan Permen 29 ya, Pak ya. Ini 96 ya, Permen 96 tahun 2019. Di situ kan dimasukkan juga tanah sengketa dan warga yang menjadi kawasan tanah register. Terkait dengan kemiskinan, apakah ada apa namanya ruangnya nanti, Pak, untuk apa namanya untuk menandakan apakah itu seorang miskin atau tidak, apalagi kan ini memang apa namanya hak ini kan kependudukan ini kan merupakan hak warga negara, Pak, jadi harus paling tidak memang harus itu dia apa namanya wajib ya, Pak ya. Kemudian untuk ini, Pak, mungkin masukkan, Pak ya, untuk ruang lingkup ini, Pak, ruang lingkup di dalam peraturan ini, Pak, dalam rancangan peraturan ini, kalau bisa mungkin ini ada tambahan, Pak, selain yang tentang ruang lingkup, tentang penyusunan profil, pemanfaatan data, sarana prasarana, koordinasi dan kerjasama, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, kemudian peran dan peran serta masyarakat serta pendanaan. Ini saya lihat belum ada kewenangan dan tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab itu kan misalnya kabupaten tanggung jawabnya sampai di mana gitu dan kewenangannya apa gitu. Karena kan mungkin saja nanti provinsi apa yang dilakukan dan tanggung jawabnya seperti apa itu tentang pengadaan sarana prasarana mungkin nih, Pak ya. Nah, itu mungkin apakah sama gitu semua kabupaten dengan provinsi itu levelnya sama sehingga tidak ada pembedaan antara provinsi dan kabupaten. Nah, itu mohon nanti agak diperjelas keundangan dan tanggung jawabnya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.